Seru ya, panggil peri-peri itu. Baik. Sudah kami bilang, Santa. Kami tidak akan kerja kecuali kamu menaikkan tunjangan shift 4 kali lipat. Baiklah, kita lihat apakah kalian masih akan berkata seperti itu setelah melihat ini. Bukti yang menunjukkan para peri merencanakan demo dengan kerusuhan. Adakah peri bernama Jane di dalam serikat kerja kalian? Ada. Ah, apakah kamu mencariku? Ya, kami baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Jane, kau direkrut oleh penjajah untuk memprovokasi agar ada demo dengan kerusuhan. Itu tidak masuk akal. Jangan berbohong padaku, penjaga ini melihat semuanya. Jujurlah dan kalian tidak akan dipecat, tapi hanya dipotong gajinya. Jadi katakan yang sebenarnya. Maafkan kami, Nona Santa. Ibu sakit, gajiku tidak cukup untuk menutupi tagihan medisnya. Tidak mungkin. Kalian diperdaya penjajah. Sekarang hentikan protesnya dan kembali bekerja. Oke, semuanya beres. Hentikan mogok dan kembali bekerja. Baiklah. Aku malu menemui keluargaku. Saya sudah selesai, masih harusnya sebelum kan? Hari masih ada masalah lain. Berkatmu pabriknya berjalan lagi. Komunis itu hampir merampok kita. Karena kita terlambat dari jadwal, tenaga kerja kita tidak cukup. Bayarannya adalah 20% dari kelebihan produksi. Jadi berusahalah lebih keras jika kau ingin meningkatkan bagianmu. Oke. Jadi kerjakan produk hadiah itu. Bicara dengan Rue di bawah untuk mengoperasikan pabrik hadiah. Oh, mini gamenya kan? Kita kerja bos. Kamu pasti telah mendengarnya dari sana. Oke. Ini adalah jalur produksi utama hadiah Natal. Tapi setiap tahun kami diserang oleh rakun yang mengganggu para peri dan mencuri hadiah-hadiah. Jadi aku ingin kamu membantu kami. Pistol. Jika kamu melihat rakun, tembak saja dengan sinar laser. Selain itu, para peri yang ketakutan akan sadar saat kamu membanting meja. Jadi kamu siap untuk mulai? Oke. Kita suruh nembakin rakun. Mini gamenya oke. 3, 2, 1. Oh itu rakunnya oke. Mana kau? Mau nyerang yang mana? Tabrak. Mana dia? Gak kena dong. Astaga. Oke. Bisa. Mini gamenya seru juga. Astaga. Kita gak boleh kena serangannya berapa kali. Kau gagal. Wah. Jika kau ingin coba lagi, bicara saja padaku. Oke, kita coba lagi. Seru bos, mini gamenya bos. Oke. Jadi kita nggak boleh kena ngedeketin si rakunnya. Oke. Mana dia? Sabar. Ini rakun yang emas ini. Rakun yang emas. Oh, dia bakal balik lagi. Kalau udah ditembak masih bisa bangun lagi. Oke. Tabrak. Banyak banget rakunnya. Kerja lagi bos.
ya. Oke, nice. Sudah selesai kah? Bagus. Ini seharusnya cukup. Oh, nice. Mini game-nya seru juga. Bagus. Ini bisa jadi Natal dengan hadiah terbanyak. Oke. Terima kasih dengan sepenuh hati. Sekarang ayo pergi ke pesawat pribadi Santa. Oh, Santa pun punya pesawat pribadi, bos. Keren. Tapi apakah dia punya tempat parkirnya gitu? Ikuti aku. Oke, siap. Penatang petir. Halo kawan, kau bertanya apa yang kulakukan di sini? Aku datang ke sini karena mereka ingin bekerja tercepat di dunia, tapi ini tentang membuat hadiah kedua lain. Itu tidak terduga, tapi aku sudah jadi karyawan bulan ini, keren kan? Oleh karena itu, bagaimana kalau kita berlomba membuat hadiah? Oke, ngomong-ngomong, rekor terbaikku adalah 9. Mungkin sulit untuk orang sepertimu. Ya, oke. Oke, ayo mulai. Ntar dulu, untuk pertandingan pertama pasti kalah. Karena aku masih pengen tahu cara kerjanya gimana. Oh, masih tetap menangi ini nanti. Karyawan bulan ini kalah dong. Jangan sedih. Gak sedih bos, aku cuma kesel. Kau kalah karena lawanmu adalah karyawan bulan ini. Astaga. Jika kau tidak terintimidasi, kau bisa menantangku lagi. Tentu. Tentu. Saya hadapi anda sekali lagi. Wow, yang emas ini. Astaga, mati aku. Wuhuhu. Kalah lagi. Penantang petir enak, tinggal ngebuat, ngantar ngebuat. Si Mes harus ngejaga dari rakun-rakun itu. Astaga. Jalan. Astaga, baru nyampe ke delap. Lanjutkan. Yakin kita bisa atau enggak?
kemana mereka? Astaga, jalan bos, jalan. Oh, udah menang kah? Terima kasih. Kukira masih kalah tadi. Akhirnya aku kalah. Jadi aku bukan lagi karyawan bulan ini. Dan mais karyawan bulan ini, bos. Luar biasa. Kau memang rivalku. Tapi kau sebaiknya waspada. Waspada sama. Aku akan jadi lebih cepat sesuai dengan beban yang ditanggung karyawan baru bulan ini. Astaga, beban bulan ini. Oke, menanam petir. Terima kasih. Susah. 4-4-3-0. Tapi kelihatannya enggak sih. Apa kita harus masukin bulannya si Santa ya? Ulang tahunnya lebih cepat. Tapi kelihatannya enggak. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. So, see you next video. And always enjoy the game.